Bazar Cipanas bahwa menurut informasi seluruh Kabupaten Cianjur atau pasar yang ada di Kabupaten Cianjur serempak untuk penyemprotan menghindari virus corona di setiap pasar, termasuk Pasar Cipanas ini yang kita akan turun setiap blok, tentunya juga dengan 5 alat akan segera menyemprot. Dan untuk pada pedagang juga jangan khawatir, ini bukan karena di Cipanas ada virus corona, namun ini adalah sebuah pencegahan supaya virus yang berbahaya itu juga menempel atau juga tidak ada di wilayah kita. Untuk selengkapnya kita ikuti kita. Kegiatan penyemprotan desinfektan di Pasar Cipanas sebagai langkah mengantisipasi dan mencegah potensi penyebaran virus corona atau COVID-19 tersebut dimulai pada hari Jumat 20 Maret 2020 dimulai jam 15 sampai dengan selesai. Diadakannya kegiatan penyemprotan di area Pasar Cipanas ini tidak hanya di Pasar Cipanas, namun serempak seluruh pasar yang ada di Kabupaten Cianjur. Kegiatan penyemprotan ini disaksikan juga oleh Sekdis Disko Perdagim Kabupaten Cianjur, Kepala UPTD, beserta staf, DPP dan anggota di setiap lantai, Ketua K5 beserta jajaran, dan juga dibantu oleh petugas keamanan dan petugas kebersihan. Demikian saya melaporkan untuk Cipanas TV. Positif corona, tetapi kita berupaya mencegah karena vaksin sampai saat ini belum ditemukan, tapi kita berusaha mencegah. Jadi untuk para petugas silakan nanti objek yang harus disemprotnya itu fasilitas-fasilitas yang biasa diraba tangan oleh konsumen ataupun pedagang. Jadi tidak menyebar ke yang lain, utamakan fasilitas umum dulu, dan kita tidak memasuki untuk kios dan toko yang tidak diperkenankan. Jadi kalau pemilik tokonya atau kiosnya tidak memperkenalkan, kita jangan masuk. Kita hanya fasilitas umum saja yang biasa dipergunakan atau diraba oleh para konsumen ataupun pedagang. Itu pada intinya. Kemudian fasilitas umum, terutama tangga, nanti itu dirutinkan oleh petugas keamanan atau petugas kebersihan. Setiap 3 hari sekali kita melaksanakan penyemprotan rutin setelah hari ini. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk objeknya tadi sudah dibahas oleh Pak Holid dan rekan-rekan. Baik, sebelum memulai pekerjaan, berdoa, mulai. Mudah-mudahan Pasar Cipanas corona tidak ada. Ini adalah seribu upaya preventif yang dilakukan oleh Pemda sebagaimana arahan Pak Bupati bahwa semua fas umum yang di Cianjur ada penyemprotan disinfektan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, sekarang kami lakukan serempak di semua pasar rakyat yang ada di Cianjur, pasar salah satu adalah di Pasar Cipanas. Kita harapkan dengan penyemprotan ini meminimalisir penyebaran virus corona. Oh, sudah dilakukan berapa hari Pak dengan penyemprotan ini? Kita baru hari ini, hari pertama kita laksanakan untuk pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian besok lusa kita akan beranjak ke pasar toko-toko modern yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Oke. Okay.